pemirsa. Kita lanjutkan informasi berikutnya. Polres Sumedang menyiapkan pasukan untuk keamanan gelaran pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Petugas akan bertugas untuk mengantisipasi ancaman keamanan dalam gelaran pilkades. Atas berbagai karunia dan nikmatnya, Polres Sumedang bersama pasukan pengamanan gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, BPBD, Pertahanan Sipil, PNI, dan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Sumedang siap mengantisipasi ancaman keamanan dalam gelaran pemilihan kepala desa di Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Ini peta prioritas kerawanannya, baik itu per kecamatan, per desa, bahkan per orang-orang para calon kepala desa. Sehingga nanti untuk hal-hal seperti kunjungan maupun prioritas pengamanan tentunya dilakukan berdasarkan hasil analisis tersebut. Sejauh ini di wilayah mana aja dan sudah ada pemetaan khususnya? Mungkin sebaiknya dalam hal ini data tersebut tidak kami sampaikan karena masih sifatnya adalah intelijen dan bahkan nanti mungkin bisa memicu hal tersebut malah terjadi kalau menurut hemat kami. Tapi yang jelas peta itu sudah ada, sudah kami lakukan analisa dan evaluasi secara kontinu. Kapolres Sumedang AKBP Eko Prasetyo Robianto mengatakan pihaknya bersama tim pengamanan gabungan siap mengamankan pelaksanaan pilkades serentak dari aspek penyelenggaraan hingga pengamanan kandidat kepala desa. Diki Guntara, Bandung TV.